Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama. Pemirsa, sebuah kendaraan roda 4 jenis Kijang bernomor polisi D1016UC Jumat kemarin menyeruduk 6 kendaraan bermotor yang terparkir di pinggir jalan dan 2 kios buah-buahan. Diduga sang sopir mengantuk saat berkendara dan petugas kepolisian pun mengamankan barang bukti ke Mapolres Cimahi. Terlihat dari rekaman video yang diambil warga, sebuah mobil jenis Kijang menyeruduk 6 kendaraan bermotor yang terparkir di pinggir jalan dan 2 unit kios buah-buahan hingga berantakan di Jalan Ciawi Tali, Kota Cimahi pada Jumat kemarin. Dari keterangan petugas kepolisian, peristiwa bermula saat mobil jenis Kijang meluncur dari arah Pemkot Cimahi. Namun saat melintasi jalur Ciawi Tali, mobil tersebut oleng dan menyeruduk 6 kendaraan yang sedang terparkir dan 2 unit kios penjual buah-buahan. Diduga sang sopir mengantuk saat berkendara. Penyebab kemungkinan sementara ngantuk dari 6 motor yang terparkir di bahu jalan. Satu di bawah, yang ketiganya terdorong ke depan. Itu posisi mobil? Dari arah gedung Pemkot menuju ke arah ke pelabuhan Ciawi Tali. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Lebih lanjut, petugas kepolisian mengamankan 6 unit kendaraan bermotor roda 2 dan 1 kendaraan roda 4. Sedangkan pemilik kendaraan akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.